Alkisah dari negeri Pasundan, tepatnya daerah Cirebon, Jawa Barat. Suatu peristiwa yang tak pernah hilang di telan masa. Suatu ketika, rakyat Cirebon sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan. Seluruh rakyat menjerit surau, menangis darah. Mereka berjalan ke sana kemari, mencari setitik air yang sangat berat. Beberapa rakyat sedang bekerja keras menggali tanah untuk mencari mata air. Gali, ayo gali terus, sedikit lagi air akan keluar. Ayo. Bertahun-tahun ladang kami dilanda kekeringan. Ya Dewata, tunjukkanlah kepada kami sumber air untuk keberlangsungan hidup kami. Hai Dewata, katanya engkau akan mengutus utusan untuk membahagiakan kami, tapi mana buktinya Dewata? Kau pembohong. Tiba-tiba lewatlah sesosok manusia gagah, berpakaian jubah dengan membawa ajaran sunat. Dia adalah Raden Syarif Hidayatullah. Seluruh rakyat tercengang dibuatnya. Mereka menganggap dia adalah utusan sang Dewata. Berhenti, berhenti. Hai, rupanya Dewa telah mengutus seseorang untuk membebaskan desa kami. Oh Dewa Brata, terima kasih. Engkau adalah sesembahanku yang telah mengabulkan permintaanku. Selamat datang Kisanat. Benarkah Kisanat adalah utusan Dewata untuk membebaskan atas desa kami? Siapakah yang kau maksud itu? Bertahun-tahun kami berusaha keras untuk kesejahteraan desa kami. Namun kebahagiaan tak kunjung kami dapati. Apakah kau utusan Dewata? Saya bukanlah utusan Dewata seperti yang kau maksud. Saya hanyalah seorang musafir yang sedang lewat. Nama saya Syarif Hidayatullah. Hah? Kau dengar, dia bukan utusan Dewata seperti apa yang kalian harapkan. Dan tidak mungkin bisa membebaskan desa kita dari kekeringan, hama, dan penyakit yang merusak seluruh tanaman hingga panen gagal. Bertahun-tahun kami menggali tanah ini hanya untuk membasahi tenggorokan kami. Barangkali Allah belum menghendaki. Hah? Allah? Siapa dia Kisanat? Saya lihat kalian sudah berusaha sekuat tenaga untuk menggali tanah tersebut. Namun kalian lupa, kita hanyalah seorang manusia biasa yang lemah. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menciptakan bumi dan langit dan segala isinya. Saya tidak kenal apa yang Kisanat sebut-sebut itu, tapi jangan Kisanat kira kami belum melakukannya. Berbagai macam-macam sesaji dan upacara telah kami lakukan, tapi mana buktinya? Kalau kalian berdoa kepada Allah, insya Allah keinginan kalian akan terkabul. Demi kesejahteraan rakyat kami dan sesuai dengan doa kami kepada Dewata, barang siapa yang dapat mendatangkan air di daerah kami, kami akan patuh kepadanya. Baiklah, akan saya coba. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Doanya Syarif Hidayatullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air memancar sangat deras. Rakyat sangat gembira dan bersukaria. Rakyat yang dulunya menyembah Dewata berbondong-bondong masuk Islam mengikuti ajakannya Syarif Hidayatullah. Suatu hari, di sebuah perkampungan, ada seorang ibu yang lari ketakutan akan dibunuh oleh suaminya karena dianggap berzina. Maka melintaslah Raden Syarif Hidayatullah. Perempuan sundal, perempuan laknat, di mana kau? Ada bapak. Pergi! Perempuan tidak tahu diri, di mana kau? Perempuan sundal, perempuan laknat, di mana kau? Sabar, Kisanat, sabar. Itu dia, kumisnya kau. Lepaskan! 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 Sabar, Kisanat. Apa yang terjadi, Kisanat? Istri saya serong sampai bunting Kanjeng Sunan. Saya malu, saya merasa terhina. Saya pergi ke daerah berdagang buat dia, buat saya dan keluarga. Dia malah serong dengan orang lain. Kanjeng Sunan, biarlah aku bunuh perempuan laknat ini. Benarkah atas tuduhan suamimu itu? Tidak, saya tidak pernah serong dengan siapapun. Bohong! Itu berarti besar adalah bukti serongmu.
Memukir. Bangunlah. Istrimu benar, dia tidak sedang mengandung anak. Tidak percaya, saya membukti. Baiklah, saya akan coba membuktikannya. Mari ikuti saya. Silakan. Agak sukar untuk membuktikannya, kecuali dengan membedah perut istrimu. Oh, jangan. Boleh saja, biar kita semua tahu bahwa dalam perutnya itu ada bayinya. Jangan takut, Allah akan selalu melindungi umat yang benar. Silakan berbaring dan buka pakaianmu. Lihatlah perut istrimu, apakah ada bayinya? Tidak ada, bukan? Iya. Perut istrimu besar karena sebuah penyakit. Aku akan mencoba menyembuhkannya. Bangunlah. Terima kasih Kanjeng Sunan. Berterima kasihlah kepada Allah karena semua ini atas kehendak-Nya. Permisi. Atas izin Allah, fitnah kepada sang istri dapat diselesaikan. Dan ingatlah, Allah akan selalu melindungi umatnya yang berbuat benar. Raden Syarif Hidayatullah melanjutkan perjalanannya menuju Mardatila. Di sebuah padepokan tua, berkumpullah para mu'alaf untuk belajar ajaran Islam. Raden Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati tengah mengalirkan ilmunya dengan penuh bijaksana. Beliau mengajarkan ajaran Islam dengan pendekatan adat istiadat. Sesuai dengan bunyi pepatah, negara mawa cara, bumi mawa ciri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku yang seadat, manusia hanyalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak-Nya. Dialah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Maka dari itu, hanya kepada Allah lah kita meminta dan memohon pertolongan. Marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat syahadat sebagai bukti kita masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kekuatan iman dan takwa, Raden Syarif Hidayatullah mampu mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Sungguh mulia jasa-jasa beliau. Berjuang tanpa mengharap harta, wanita, serta tahta. Raden Syarif Hidayatullah gugur meninggalkan tauhid demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Beliau bergelar Sunan Gunung Jati. Yang
Iya. Belum. Pelut istri. Pelut istrimu. Sama sih kamu, El. Ayo, jangan. Bruh. Yeah.